panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita dapat berkumpul dalam salah satu kegiatan program kemitraan masyarakat dari tim UMP yang sudah hadir pada saat ini. Terima kasih kepada Bapak dari UMP untuk telah hadir pada saat ini, dan kepada teman-teman ini dengan hal-hal apalagi yang berbau dengan GeoGebra Classroom. Itu terutama kami memang di sini, Pak, sangat minim sekali ilmu tentang hal-hal seperti itu, dan sangat kami mengucapkan terima kasih banyak sekali atas kehadirannya yang mau hadir ke sini untuk memberikan ilmunya, berbagi ilmunya kepada kami. Semoga apa yang kami dapatkan nanti untuk kedepannya beberapa hari ini ada sedikit ilmu lah, sedikit yang menambah wawasan kami tentang GeoGebra Classroom ini, apalagi pada bidang studi matematika itu. Kemudian ada beberapa teman yang udah bisa ikut ke sini dengan berbagai alasan. Yang pertama kendala, karena di sini adalah transportasinya bot, mungkin kendala bot atau kendala cuaca. Yang kedua ada beberapa teman kita yang sedang mengikuti P3K di Topeja. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan program kemitraan masyarakat UNP kepada guru-guru di Kabupaten Mentawai ini. Pak, beri salam tak lupa-lupanya dan tak bosan-bosannya selalu kita tunjukkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan yang kami laksanakan ini terwujud karena kami dari staf pengajar jurusan diwajibkan setiap tahunnya harus ya melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi setiap dosen harus mengajukan proposal pengabdiannya ke UNP. Dan dijamin setiap dosen itu akan mendapat jatah ya, mana dia bisa akan melaksanakan pengabdian di beberapa tempat yang ada di Sumatera Barat sampai di luar Sumatera Barat. Dan kebetulan pada pelaksanaan kegiatan kali ini untuk tahun ini saya dapat 3 tempat ya, satu di Pesisir Selatan, satu di Kota Padang, dan satu di Mentawai ini. Adapun kronologisnya, kenapa kok saya bisa sampai ke Mentawai ini? Jadi pada suatu malam ya, Pak Mokni menelpon saya, Pak, ada guru-guru MGMP Matematika Mentawai, tak agar kita pergi ke Mentawai. Padahal pendaftarannya itu tinggal 2 hari lagi. Terus kontak Pak Sadam, Pak Sadam, tolonglah cari informasi tentang Mentawai ini. Lalu dibuat Google Form-nya, minta bagaimana data di Mentawai ini. Lalu malam itu saya buat langsung proposalnya, ya. Dan langsung malam itu di-upload, dan alhamdulillah dinyatakan lulus. Jadi setiap kami itu, ya, berkelompok, kebetulan kami berkelompok di sini itu saya sebagai ketua, kemudian Ibu Sri Elmiati sebagai anggotanya, Pak Sadam dan Ibu Nurul ya, ditambah 2 orang mahasiswa. Alhamdulillah kami dapat bantuan 15 juta ya. Nah, dengan 15 juta inilah kami berangkat ke Mentawai ini. Nah, itu sudah masuk semuanya. Dan kalau seandainya ada peserta yang dari beberapa pulau nanti, ya, tapi saya janjikan kepada Pak Fahri, kalau dana mencukupi, tidak ada salahnya nanti kita beri ongkosnya itu. Ya, termasuk nanti biaya makan Bapak Ibu, biaya seneknya,
kemudian sedikit transportasi ya lokal di sini akan kami berikan. Ditambah nanti sertifikat, baik sertifikat online-nya yang berbarcode ya, yang tidak bisa diubah oleh orang. Jadi barcode itu bisa menandakan bahwa sertifikatnya asli. Ya, walaupun namanya diganti, nanti kalau di barcode itu di apa namanya itu? Dicek ya. Nah, ternyata nanti namanya kan beda itu. Walaupun nama bisa diubah ya, tetapi kalau sudah dicek itu akan kembali lagi ke aslinya. Namun kami juga akan membuatkan yang hard copy-nya nanti. Kemudian acara ini kita buka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Acara pelatihan pembuatan RKPD digital era revolusi 401 dan era new normal secara resmi dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, kita tidak terlalu kaku gitu ya. Nah, kita saya akan berbagi sedikit gitu, sedikit banyak gitu ya. Jadi kita diskusi tentang GeoGebra. Awalnya memang rancangannya itu secara online, tapi kita sudah mempersiapkan aplikasi yang bisa Bapak Ibu install di komputernya. Makanya tadi agak lama. Mungkin aplikasinya bisa sudah terinstall atau belum ya Pak Ibu? Belum ya. Nah, sambil saya menjelaskan mungkin bisa di copy dulu. Mungkin ada yang berikan aja filenya di copy. Nah, studi fisika, ya, kimia, sosial bisa juga. Karena di situ ada ilmu statistik. Jadi maksudnya ilmu statistik ini kan semuanya ada gitu ya. Tabel ini misalnya dia bisa menggunakan GeoGebra. Jadi banyak fungsinya gitu ya. Nah, kita klik dua kali aplikasi itu. Ya, kita klik dua kali. Saya sudah klik dua kali. Ya langsung muncul karena saya sudah install sebelumnya. Ada error. Nah, sudah diinstall sebelumnya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu download ya, kan sudah ada aplikasinya, diklik aja dua kali lalu next saja sampai selesai. Ini dia. Nah, ini GeoGebra, anaknya geometri gitu ya. Jadi nenek moyangnya GeoGebra, aplikasinya geometri ini. Nah, jadi kata saya tadi geometri ini hanya khusus ke titik, garis, kemudian bangun datar. Kalau kita jadikan dosen gimana ya? Coba. Ya. Itu aktivitasnya secara